25 manfaat masker spirulina untuk wajah. 1. Mencerahkan kulit wajah. Spirulina memiliki kandungan vitamin A, vitamin B12, vitamin E, kalsium, zat besi, dan fosfor yang sangat vital untuk kesehatan kulit. Spirulina melindungi kulit dari radikal bebas. Menggunakan masker spirulina mampu mencerahkan kulit wajah, menyegarkan dan membuat kulit tampak awet muda. 2. Menghilangkan mata panda Lingkaran hitam di bawah mata membuat penampilan tampak kurang segar dan mengganggu penampilan. Masker spirulina berfungsi untuk mendetoksifikasi kulit dan menyamarkan lingkaran hitam di bawah mata. 3. Mengembalikan kelembaban kulit Kondisi kulit wajah yang kering membuat tanda-tanda penuaan kulit lebih tampak. Menggunakan masker spirulina mampu mengembalikan kelembaban pada kulit yang kering sehingga kulit tampak lebih segar dan awet muda. 4. Menghilangkan noda hitam. Noda-noda hitam pada wajah biasanya banyak dialami oleh wanita yang berjerawat. Bekas jerawat sering meninggalkan noda hitam yang sangat mengganggu penampilan. Masker spirulina akan membantu Anda menghilangkan noda-noda hitam tersebut. 5 membuat kulit tampak lebih kencang. Banyaknya aktivitas dan semakin bertambahnya usia membuat kulit tampak mengendur. Jika dibiarkan akan membuat penampilan kita tampak lebih tua dari usia yang sebenarnya. Masker spirulina mampu mengencangkan kulit muka yang kendur dan membuat kulit tampak awet muda. 6. Mengangkat sel kulit mati Sel-sel kulit mati yang tidak diangkat dan dihilangkan membuat wajah tampak kusam dan hitam. Untuk mendapatkan wajah yang cerah dan bercahaya, gunakan masker spirulina secara rutin. Spirulina berperan sebagai detoksifikan bagi kulit dan mengembalikan kesehatan kulit. 7. Menghentikan penuaan dini kulit. Spirulina kaya akan tirosin yang memperlambat penuaan sel-sel kulit. Masker wajah ini sangat ampuh untuk mencegah penuaan kulit yang terlalu cepat. Melakukan perawatan ini secara rutin akan menyamarkan garis-garis halus di wajah. 8. Melindungi kulit dari radikal bebas. Radikal bebas adalah ancaman terbesar bagi kesehatan kulit. Radikal bebas sering ditemui pada kehidupan sehari-hari spirulina berperan sebagai tameng yang melindungi kulit dari efek radikal bebas yang menimbulkan berbagai masalah kulit seperti penuaan dini dan jerawat. 9. Mendetoksifikasi kulit Masker spirulina mengeliminasi racun-racun dalam kulit dan meningkatkan metabolisme pada kulit. Dengan demikian kulit terlihat lebih sehat, segar, dan awet muda. 10 meningkatkan pertumbuhan sel kulit. Setelah sel-sel kulit mati terangkat, sel yang baru harus segera tumbuh menggantikan sel yang lama. Semakin cepat sel yang baru tumbuh, maka semakin baik pula bagi kulit. Salah satu manfaat spirulina adalah meningkatkan pertumbuhan sel kulit yang baru agar dapat tumbuh dengan lebih cepat. 11. Melawan pertumbuhan jerawat. Kandungan antioksidan dalam spirulina mampu melawan bakteri dan jamur penyebab jerawat. Gunakan masker spirulina pada wajah berjerawat secara teratur. Spirulina akan menjaga kulit tetap bersih, sehat, dan bebas jerawat. 12. Mempercepat pergantian sel. Spirulina membantu mempercepat proses pergantian sel sehingga luka-luka kulit akan sembuh dengan. Lebih cepat. Pada kulit yang berjerawat. Manfaat ini sangat penting karena jerawat akan tumbuh lebih cepat dan tidak meninggalkan bekas. 13. Menghilangkan bekas jerawat. Kandungan spirulina mampu menghilangkan noda hitam dan mempercepat pertumbuhan sel kulit yang rusak. Akibat jerawat. Dengan demikian, bekas jerawat pun akan dengan mudah dihilangkan oleh masker spirulina. 14. Membersihkan kulit secara menyeluruh. Spirulina dapat berfungsi sebagai antioksidan yang membersihkan kulit dari debu dan bakteri. Proses pembersihan ini akan berlangsung menyeluruh hingga ke pori-pori. Kulit pun terlihat lebih cerah dan segar. 15. Mencegah kulit dari kemerahan. Spirulina mengandung senyawa yang dapat mencegah terjadinya inflamasi atau kemerahan pada kulit. Inflamasi dapat disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya penggunaan skincare yang salah atau reaksi alergi akibat make-up atau makanan tertentu. 16. Menenangkan kulit. Anda yang mempunyai kulit sensitif pasti sering merasakan reaksi tertentu akibat penggunaan make-up. Atau skincare. Kulit yang sensitif memang memerlukan perhatian ekstra. Spirulina memberi manfaat menenangkan pada kulit sensitif sehingga tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras. 17. Menjaga elastisitas kulit. Spirulina tidak hanya mampu melawan tanda-tanda penuaan saja, tapi juga menjaga elastisitas kulit sehingga kulit senantiasa tampak awet muda dan kencang. Kulit Anda pun mulus tanpa adanya tanda-tanda penuaan dini. 18. Melembutkan daerah sekitar mata. Penggunaan make up pada mata yang berlebihan membuat kulit di sekitar mata menjadi kering dan keriput. Krim wajah biasanya tidak boleh sampai mengenai daerah sekitar mata. Untuk melembutkannya, aplikasikan masker spirulina dan gunakan secara berkala. 19. Melembutkan kulit tangan. Tidak hanya wajah saja yang perlu dirawat semaksimal mungkin. Tangan yang lembut juga menjadi idaman setiap wanita. Gunakan masker spirulina pada kulit tangan Anda untuk memperoleh kulit yang halus dan lembut. 20. Memperkuat kuku. Tangan yang cantik tidak lengkap tanpa kuku yang kuat. Ketika memakai masker spirulina di tangan, kenakan juga pada kuku Anda agar kuku menjadi lebih cantik dan kuat. 21. Menghaluskan kulit siku dan lutut. Daerah lipatan memang rawan keriput dan kering. Untuk mengatasinya, gunakan masker spirulina pada area tersebut. Spirulina mempunyai manfaat untuk menghilangkan tanda penuaan secara alami. 22. Menghaluskan tumit kasar dan pecah. Daerah telapak kaki bisa menjadi sangat kering dan akhirnya menjadi pecah-pecah. Gunakan masker spirulina pada tumit setiap malam agar tumit menjadi lebih halus dan lembut. 23 mempercepat pertumbuhan rambut. Bubuk masker spirulina bisa ditambahkan dalam sampo yang Anda gunakan untuk keramas. Anda yang menginginkan rambut tebal dan sehat bisa mencoba cara ini. 24. Mencegah kerontokan rambut. Rambut rontok menjadi masalah yang sangat umum untuk wanita. Penggunaan sampo tidak selalu ampuh untuk mengatasi masalah ini. Campurkan masker spirulina dalam sampo atau kondisioner setiap kali Anda keramas. 25. Merawat rambut berketombe. Adanya ketombe di rambut juga bisa mengurangi kepercayaan diri wanita. Spirulina bisa membantu mengatasi masalah ketombe di rambut. Caranya mudah, hanya dengan mencampurkan bubuk spirulina ke dalam sampo Anda. Cara membuat masker spirulina. Spirulina biasanya hadir dalam bentuk tablet. Haluskan spirulina secukupnya sesuai kebutuhan, lalu campur dengan air. Anda bisa mengganti air dengan jus lemon atau minyak zaitun. Gunakan masker ini secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kelebihan masker spirulina: berikut kelebihan dari masker spirulina, terbuat dari bahan alami tanpa bahan kimia dan pengawet. Lebih aman untuk kulit daripada skincare lainnya. Mudah didapatkan di toko-toko obat. Kekurangan masker spirulina. Karena masker spirulina dipakai untuk wajah saja dan tidak dikonsumsi. Sehingga tidak menimbulkan efek samping yang berlebihan. Spirulina justru memberikan nutrisi dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh kulit. Inilah 25 manfaat masker spirulina untuk wajah. Subscribe di Dunia Peristiwa.